Halo guys, welcome to Manu Imanu Channel. Kita lagi main PUBG Mobile dan kita sekarang lagi main Hitman Challenge. Jadi kita nggak boleh pakai helm, rompi maupun tas. Kita hanya boleh membawa pistol dan medkit ya, serta granat. Kita akan mencoba untuk 10 besar, apakah kita mampu? Kita lihat nanti ya. Oke, kita turun di power grid. Kita berharap nanti di situ ada sedikit musuh dan kita segera mencoba untuk dapat pistol ya. Oh, ada musuh. Kita basmi dulu ya. Nyaris ya. Ada apa dia di sini? Oh. Oke, kita ganti pistol dulu. Mana pistolnya? Ini nih, kalau cari pistol kalau nggak dibutuhin gitu nongol ya. Tapi kalau lagi dibutuhin aja. Syah. Oke, aku dengar ada step lagi ya. Isi shotgun man, lu nggak usah jangan main-main kalau pakai ini ya. Oke, 3 kill tapi pakai ini ya. Kita cari ini dulu. Mana sih pistolnya? Nyicil ini dulu ya. Dari cari P92. Oke, dapat laptop. Gini loh, kalau lagi main tuh, kalau lagi dicari apa yang kita butuh ini tuh susah. Tuh kan nggak ada. Mana ya? Kita dapat banyak medkit, tapi kita nggak dapat pistol. Ini pistolnya mana ini pistolnya ini? Kalau nggak ada pistol nggak jadi hitman challenge dong. Wah, ada inilah. Pakai ini dulu. Bukan, bukan. Oh, granat dulu, granat, granat. Terus kita bawa ini granatnya. Oh, penuh granatnya. Granatnya penuh. Kita buang ini. Kita ambil granat. Gimana, gimana? Pistolnya mana? Pistol. Banyak ya di sini medkitnya ya. Oke, P92. Kita dapat P92. Oke, sekarang kita Hitman Challenge. Rompinya level 3 ya tadi ya. Sayang sekali nggak bisa diambil. Suppressor AR. Kita masih di safe zone. Jadi kita ini aja apa namanya? Kita kuasain aja dari sini ya.
Kita tidur-tiduran di sini dulu ya, sambil cari musuh. Karena kita masih berada di safe zone, jadi kita aman-aman aja ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dan sudah mensubscribe. Bagi yang belum, silakan untuk klik tombol subscribe yang berada di kanan bawah ya. Oke, ada supply, apakah nanti supply-nya turun ke sini ya? Tapi bagaimanapun juga kalau ada supply pun kita nggak bisa ngambil, bro. Oh, supply-nya jauh di sana ya. Ada step, ada step. Oh. Oke. Tupat ya tadi ya. Oke, kita coba lari ke sana. Sana. Kita harus hati-hati ya, karena kita nggak pernah tahu ada sniper datang dari mana ya. Oke, kita aman di sini, kita coba untuk bertahan di sini dulu ya. Oke, ada step, ada step. Ini dia. Ini pot ya ini ya. Kita bunuh pot. Pistol itu kalau kita pakai dengan jarak yang dekat itu sangat sakit ya, sangat sakit kalau jarak dekat ya. Satu-satunya tempat kalau kita berlindung dengan ini ya, Hitman Challenge ini gitu adalah rumah ya. Karena kita nggak punya pelindung ya, seperti helm, jaket, gitu. Panci itu ya. Oke, dari atas ya. Ada step, ada step. Woi. Oke, ada orang di situ masian ya. Oke. Oke, kita 7. Masih 5 lagi ya. Yang tadi masih belum mati yang tadi ya, yang kena lempar bakso burak tadi ya. Mana sih?
YouTube. Oh, sana toh. Oke. Kita kill ya satu dulu ya. Kita masih ada di tengah-tengah zona. Masih aman, kita minum dulu. Oke, dia di dalam ya. Ini orang ini juga nih. Susah ini ya. Oke. Tinggal dua ya sekarang ya. Oke, kita bisa chicken ini. Ini ada satu di sana. Kita zonanya di tengah, menguntungkan kita ya kalau zonanya di tengah gini ya. Satu di sini dia ngumpet, tapi mungkin di rumput situ ya, mungkin ya. Ada yang bisa lihat nggak nih? Udah nggak punya granat lagi. Oke, kita cari dulu apakah ada granat di sini. Tidak ada. Tidak ada granat. Oke, mana? Mana sih? Kita pancing. Aduh, wah, ternyata kalah. Oke, kita bisa berhasil 10 besar ya, sukses berarti. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dadah.